Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA kelas 8 di SMP IT Bina Insan. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagian-bagian darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Normalnya, volume darah setiap orang lebih kurang 1/13 dari berat badannya. Misalnya, jika berat badan orang dewasa 65 kg, maka volume darahnya lebih kurang ada sebanyak 5 liter. Cairan darah terdiri dari 95% air dan zat-zat yang terlarut dalam air, contohnya adalah protein, mineral, karbohidrat, lemak, vitamin, dan zat sisa metabolisme. Protein yang larut di dalam darah yang pertama yaitu fibrinogen yang berfungsi untuk proses pembekuan darah, yang kedua globulin, berfungsi untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, yang ketiga albumin, mengatur kadar air di dalam darah dan jaringan. Sel-sel darah terbagi menjadi tiga. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, yang kedua leukosit atau sel darah putih, yang ketiga trombosit atau keping darah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah eritrosit. Ciri-ciri eritrosit yang pertama tidak mempunyai inti, yang kedua bentuknya pipih dan cekung di bagian tengahnya, yang ketiga setiap 1 mm kubik darah mengandung lebih kurang 5 juta sel darah merah, dibentuk oleh sumsum tulang pipih, dan warna merah tersebut disebabkan oleh hemoglobin atau zat warna merah. Pada saat pertama kali dibentuk, eritrosit memiliki inti sel. Namun dalam perkembangannya di dalam sumsum tulang, sel terisi hemoglobin sehingga inti sel menyusut kemudian lenyap. Akibatnya, eritrosit tidak mempunyai inti sel. Bentuk eritrosit bulat pipih dan cekung pada kedua sisinya atau bikonkaf. Eritrosit dapat bertahan hidup selama 120 hari. Eritrosit yang sudah tua akan dirombak dan dibongkar di hati. Hemoglobinnya menjadi zat warna empedu atau bilirubin, dan zat besinya digunakan untuk membuat eritrosit baru. Nah, tentu kamu pernah melihat karat pada pipa besi yang dibentuk dari besi oksida. Pengikatan oksigen oleh zat besi juga terjadi di dalam darah. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu suatu pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada zat besi dalam hemoglobin. Kemudian, eritrosit bergerak ke jaringan lain. Tempat hemoglobin melepas oksigen dan selanjutnya oksigen berdifusi ke dalam sel. Oksigen tersebut akan digunakan oleh sel untuk oksidasi zat-zat makanan seperti lemak, protein, dan karbohidrat sehingga menghasilkan energi. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih tidak mengandung pigmen, berinti, bentuk tidak tetap, dan dapat bergerak bebas. Ukuran leukosit lebih besar dari eritrosit, berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk zat antibodi. Leukosit ada 5 jenis, yaitu monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan berbagai cara. Misalnya, monosit dan neutrofil memakan bakteri atau kuman lain dan serpihan sel-sel mati dari tubuh kita sendiri. Bentuk leukosit tidak tetap atau amuboid dan dapat menerobos dinding kapiler atau diapedesis. Leukosit berumur 12-13 hari dan tidak berwarna.
Yang selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah. Bentuk tidak teratur dan tidak berinti. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 200 ribu trombosit, berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah, berikutnya perhatikan proses pembekuan darah. Yang pertama, trombosit akan pecah. Ini jika terjadi luka. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase atau pengaktif protrombin. Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian, trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Kumpulan benang ini akan membentuk struktur seperti jala yang dapat menjaring sel darah merah sehingga tidak keluar dari pembuluh darah yang terluka. Nah, secara singkat, setelah Ustazya buat bagan tentang siklus pembekuan darah. Pertama, tuliskan proses pembekuan darah dengan bahasa kamu sendiri. Selanjutnya yaitu golongan darah. Menurut Karlan Steiner, seorang dokter kelahiran Wina pada tahun 1868 sampai 1943 di Austria, golongan darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan ada tidaknya aglutinogen, yaitu sejenis protein dalam eritrosit yang digumpalkan, dan aglutinin atau antiaglutinogen, yaitu sejenis protein dalam plasma darah. Menurut sistem darah ABO yang ditemukan oleh Karl Steiner, golongan darah manusia dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A, jika sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen A. Golongan darah B, jika sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen B saja. Sedangkan golongan darah AB, jika sel darah merah mengandung aglutinogen A dan B. Sedangkan darah O, jika di dalam sel darah merah tidak mengandung aglutinogen A dan B. Penggolongan darah sangat berguna pada transfusi darah. Transfusi darah adalah memindahkan darah dari seseorang ke orang lain yang membutuhkan. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, dan orang yang menerima darah disebut dengan resipien. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien akan menolak darah donor dengan cara menggumpalkan darah tersebut. Nah, golongan darah O disebut dengan golongan darah universal, yaitu mampu memberikan darah ke semua golongan darah. Sedangkan golongan darah AB disebut dengan resipien universal, yaitu bisa menerima semua golongan darah. Seperti pada bagian berikut, golongan darah A bisa diterima oleh golongan darah A, begitu dengan O dan B. Sedangkan darah AB bisa menerima dari semua golongan darah. Dan darah O dapat mentransfusikan darah ke semua golongan darah. Selanjutnya, fungsi darah. Yang pertama, sebagai alat pengangkut, pembunuh kuman penyakit, penghalang masuknya kuman penyakit, dan penjaga suhu tubuh. Tugas yang kedua, silakan kamu buka pelajaran halaman 160. Apakah yang terjadi jika tubuh kita kekurangan sel darah merah dan apa fungsi leukosit dan trombosit bagi tubuh? Sekian pelajaran IPA kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.